perhatian kepada semua penduduk. Air patung besar dijangka berlaku dalam masa terdekat sehingga 10 Mac 2023. Oleh yang demikian, warga Batu Pahat dipohon untuk menjaga jaga bagi menghadapi sebarang bencana seandainya hujan masih berterusan. Bagi mereka yang tinggal di kawasan berisiko tinggi, diingatkan agar bersedia menghadapi kemungkinan dinaiki air banjir. Segera berpindah ke tempat yang lebih aman, sekiranya diarahkan oleh pihak berkuasa. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui aplikasi mobile My Cuaca dan alamati Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebarang ini dari Teruk Penerangan Daerah Batu Pahat. Ini adalah hebahan khas dari Jabatan Penerangan Malaysia. Berikut adalah panduan keselamatan ketika menghadapi banjir. Letakkan dokumen penting dalam bekas tali air dan simpan di tempat yang